Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan mencoba ya untuk mencari bahan pengganti Abimic. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara air ikan yang akan kami muat dalam komposter, kemudian akan kita ukur dengan alat ini, TDS. Nah, kita ukur dengan alat TDS. Alat TDS, saya akan buat ukur kolom ikan. Perhatikan, kolom ikan saya juga ada ikan bawalnya, ini ada bawal. Kita ukur, ya, kondisi nol. Kemudian air dia, airnya TDS-nya menandakan 308. Nah, 308, ya. Ini sama. Kalau kita ukur ini 302. Ini air dari sirkulasi kolam. Air sirkulasi kolam 304. Nah, sekarang saya akan tunjukkan saudara-saudara. Kita ambil dengan wadah, ya. Kemudian akan saya tuang ke dalam kompos. Kita perhatikan. Ya, kita ukur hasil 4418. Nah, ini angka TDS-nya, ya. Angka nutrisinya ini setelah dimasukkan ke dalam tong komposter tadi dengan air ikan tadi segini. Nah, ya. Nah, ini 4444. Oke. Nah, kemudian dari air itu kita masukkan ke dalam, ya, kita tuang ini air tanpa Abimic, ya, air tanpa Abimic murni air ikan ke dalam komposter. Hasilnya begitu segar. Nah, oke. Nah, di sana juga ada yang memang belum variatif. Ya, belum variatif. Terima kasih.